Halo semua, selamat datang di channel Avian Dija, channel yang bahas tentang gadget, aplikasi game, barang unik, dan sekaligus vlog. Oke sob, kali ini gua kedatangan sebuah barangnya. Ya, seperti kan baca di judul, kali ini gua akan mereview sebuah roti atau bungkusannya nih sekarang. Roti, guys. Ya, kalau kemarin kan kita sudah bahas roti HW atau roti, nanti nextnya kita akan bahas roti Junati atau apa. Sekarang kita akan unboxing roti, ini dia Dunkin, atau bisa disebut Dakota atau Dunkin ya, donuts Dunkin ya, Dunkin atau Dakota. Nah, ini roti, ini banyak juga nih, termasuk banyak cabang-cabangnya guys, termasuk roti yang cabangnya itu di mana-mana. Wah, ini sampai menjeluruh ke Mojokerto, Blitar, Jember, Bondowoso, Situbondo, Malang, Sidoarjo, Uru. Cabang ini lumayan banyak sih. Sebelum itu, intronya dulu. Oke, langsung kita unboxing atau makan, unboxing makanan ya sih. Di sini ada bungkusnya nih, di sini cukup menarik sih. Tapi ya berwarnanya nih warna-warna kuning, kuning kuning ke oranye-oranyean atau kuning ke coklat-coklatan ya guys ya tuh guys. Bisa kalian lihat sendiri tuh. Di sini, ini dia tuh warnanya itu kuning atau putih atau kuning kuning hitam ya guys ya. Di sini banyak sekali istilahnya itu cabang-cabangnya guys, cabang-cabangnya itu lumayan banyak. Nah, itu dibungkusnya. Wanginya sih tidak wangi-wangi barang baru atau barang atau produk baru atau makanan unik baru atau barang produk baru, tapi bungkusnya nih lumayan bagus. Langsung unboxing makanannya. Set, set, set. Wow, tuh guys. Itu roti donatnya tuh kecil ya. Tuh guys. Apa ini karena ukuran yang mini atau bagaimana ya? Seperti ini, gue beli rasa tiramisu, kesukaan gue tiramisu sama coklat. Kita langsung review aja, ada usah bungkus makanannya kita review. Dan langsung kita coba ya guys ya. Kita langsung eksekusi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalau ini sih masih lebih enak roti HW ya. Karena kalau roti, kalau coklatnya memang enak banget, tapi kalau rotinya seperti biasa, seperti roti bisa dibilang kucing aja bahkan suka nih kalau tidak percaya. Memang, nah kucing aja suka karena coklatnya tidak terlalu menyengat, cocok untuk anak bocil atau anak kecil dan juga orang tua yang masih tidak terlalu suka dengan coklat. Tapi coklatnya tuh bukan enak gitu ya, nyaman. Kalau gua rasa sih crunchy-nya sih gak ada sih. Kalau rasa roti itu pasti enaknya itu di lembutnya rotinya guys ya. Dimakan berkali-kali itu gak enak tuh. Gua nilai 10. Ini nilainya gua nilai 8,5 banding 10 ya. Bintangnya, peringkatnya nih. Gua kan pencinta, kok pencinta roti sih. Kecil-kecil cabai rawit ya. Gua gak bisa berhenti mengunyahnya. Kesimpulannya, roti ini worth it. Di harga yang sekian, ada harga ada rupa, ternyata memang agak mahal rotinya ya. Soft banget, juicy banget. Empuk banget lagi rotinya. Gitu. Itu benar-benar gua nilai rotinya tuh 8,5 dari 10. Jadi nilainya tuh 8. Oke? Okay? 8 nilainya guys. Mungkin begitu dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir diucapkan terima kasih. Gua Alvin di channel undiri dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sugen dan bye guys.